jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Bakul Ngebul ya. Kang Jaja, gaskeun. Selamat siang sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bersihkan ya teman-teman, untuk perintilan ataupun juga rangka piece R99 dual tune biru silver. Nah ini rangkanya ya teman-teman, ini rangkanya lumayan cukup utuh, tidak ada karat yang begitu banyak ya teman-teman. Nah ini bagian rangkanya guys, ya udah kita bakar, ini tinggal kita gosok aja atau kita belas ya. Ini debunya udah terbakar semuanya nih ya teman-teman. Terus juga ini perintilannya nih udah kita bersihkan, tinggal kita amplas aja ya. Tuh ya teman-teman, udah kita bakar, catnya sudah terkelupas semuanya. Dan untuk proyek kita yang kemarin ya udah selesai di pengecatan bagian cover body set, udah kita pasang stripping, tinggal kita pengecatan atau pelapisan clear coat di bagian cover body set si Blue Eyes ini. Terus juga untuk bagian mesin nih bakalan kita bongkar, karena bagian blok kopling sama blok magnetnya sama bakalan kita kelotok juga, banyak kotor ya, debu campur oli mungkin ya, nggak tahu. Ini seperti yang kita lihat ya teman-teman, ini perkiraan ini ada oli yang keluar dari membran nih sepertinya, karena kalau dilihat dari mesin itu banyak oli yang dari atas ya teman-teman. Nah ya, kita juga belum tahu kondisi oversize-nya berapa, terus juga keadaan part dalamnya seperti apa, atau enggak masih bawaan, atau ada part yang diganti, kita belum tahu ya. Makanya itu kita mau bongkar sekarang supaya lebih jelas untuk part dalamannya ya teman-teman. Oke, seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro, Akang Eteh tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke teman-teman, cekidot aja, kita gaskin lagi untuk pembongkaran bagian part dalam mesin piece R99 dual tune biru silver. Untuk drat headnya masih utuh ya teman-teman, belum bos-bosan nih, ini masih bagus ya, karet-karetnya juga masih nempel. Oke guys, ini untuk boringnya masih ori ya teman-teman. Ini belum overbosan, tapi kayaknya kalau lihat dari lubangnya ini oversize-nya udah gede juga nih guys ya. Nah ini udah tipis ya teman-teman, udah tipis liner boringnya, tapi untuk linernya ini masih ori, belum overbosan, ini masih ada kodenya guys. Guys kita cari tahu ya, ini udah oversize berapa. Nah teman-teman, untuk oversize nya ini udah oversize 150 ya.
Nah teman-teman, ini persesnya udah lumayan besar juga guys, kelihatan nggak guys? Nah ya teman-teman, ini udah overset 150 ya teman-teman. Kalian kita lepas semua bagian part dalamnya guys. Oke guys, ini kondisi membrannya ya teman-teman. Ini membrannya masih original ya, tapi ada cacat di bagian karetnya guys. Udah kebuka ya teman-teman. Kelihatan nggak guys? Ini ganti aja guys, pakai yang baru original. Nah, ini juga ada bekas apa nih? Bekas gerinda mungkin ya. Guys, spoolnya masih original ya guys. Nah, untuk kondisi magnetnya sama, ini belum papas-papasan, masih original. Terus gear set starternya masih komplit ya guys, cuman ada apa sedikit rembes-rembesan nih dari seal crank as. Nah ini untuk dinamonya, waduh guys, ini dinamonya giginya aus, terus juga ini bekas eleman. Dudukan ini nggak ada, dudukan bautnya. Iya, ini dudukan bautnya nggak ada nih ya, ini udah dilem, ini harus ganti guys ya. Lagian ini gigi dinamonya juga tuh guys, gigi dinamonya udah aus ya. Dinamonya udah aus guys. Kirain tuh macet guys, ternyata mudah untuk dicopotnya. Oke, magnetnya masih mulus guys ya. Untuk one way nya juga atau pelor starternya masih ada, masih nempel guys. PR mungkin di ini aja bagian dinamo starter ya. Ini harus diganti guys, karena bautnya udah patah satu lubang bautnya di dinamo starter, hilang satu. Waduh guys, ada PR lagi guys. Tuh ya, gigi starternya udah ompong. Ini ya gigi
di starternya Hong Kong guys. Kelihatan gak guys? Ini gigi starternya udah ompong 2 gigi ya teman-teman. Tuh. Ya. Ompong 2 gigi guys. Ini harus kita ganti guys. Blok koplingnya aman ya. Ini briket sayapnya masih nempel guys. Nah ini untuk kondisi baru kayak ini, apa sih dikasih karet-karet supaya apa nih guys. Nah guys, ini jadi tipe sporty ya teman-teman. Untuk CR99 ini tipe sporty, ini pakai kerut as panjang atau pakai mangkok lonceng kapas ganda ya teman-teman. Ini sepertinya masih bersih nih, apa masih baru guys? Baru ganti kayaknya, ini hitam. Oke, kita lanjut copot. Apa Kang Aceng? Jebir gitu. Pasti pukul. KDRT ini, KDRT. Jebir guys ya. Nah, suaranya ya. Kasarnya guys, kaki empatnya. Nah, ya teman-teman, udah aus juga nih bagian rumah kopingnya. Kaki empat. Nah, ini juga ada bekas ini, ketokan bengkel. Tuh bautnya udah rusak ya. Nah ganti juga guys ya, ini udah pantekan. Tapi ini bekas apa Kang Aceng? Nah ini nyangkut mati, bekas gesekan. Iya, kesini mungkin ya. Iya mungkin dari itu gigi mungkin ini nih. Dari sini mungkin.
Kalau ini mah pasti diam. Ini pasti ketika kita ada kancing nyangga sih itu. Operan giginya. Untuk gigi pompa olinya aman, guys. Ada. Oh iya, cuman nggak ada ringnya, guys. Nih, ya. Gerak. Ini nggak ada ringnya, jadi gerak, guys. Pantas aja mentok ke ini, ke rumah kopling nih. Ada bekasnya juga. Nah. Tuh, ini main ini. Karena nggak ada ringnya, harusnya itu sebelum klip itu. Ring ada ringnya, guys. Jadi nggak omblak seperti ini ya. Ini omblaknya bisa setengah senti ada tuh, guys. Nah, jadi menyentuh ini, guys. Rumah koplingnya ini ada bekasnya. Oke, tidak masalah, guys. Ini pers itu masalah. Ini giginya masih aman. Yes lah, tinggal nyopot itu kan. Nyopot sebelah dia, baut. Nanti untuk ringkesnya sama ya teman-teman. Ini kita bakalan bersihkan pakai paper blasting supaya lebih bersih ya, seperti baru lagi. Karena ini raw mode, guys. Kumat. Sampai kebalik. Habis. Lendor ya. Kalau lendor. Nah, teman-teman, jadi cipratan seperti ini ya, ada oli-oli seperti ini, nih kemungkinan silver gasnya bocor juga nih, guys ya. Sil bekasnya kemungkinan bocor juga nih, karena banyak pemesan auto ya teman-teman. Nah, ini fix ini sil bekas udah bocor ini. Yes. Ini untuk baut-bautnya sepertinya ini pernah dibongkar juga ya teman-teman, karena sebagian ada baut yang bekas pahat, guys. Ini baru. Yang bekas pahat ya, ini bekas pahat. Nah, ini bekas pahat juga sama nih, guys. Ini untuk baut cover pelindung mesin juga, ini yang depan ya, ini tembus, guys. Ya, tembus ya teman-teman. Tapi ini tidak masalah ya. Kalau tembus oli juga. Asal kerkasnya, sil kerkasnya ini juga ada bekalan, ada cipratan oli. Nanti kita bakalan betulkan lagi, guys, supaya tidak bolong. Takutnya ada air yang masuk dari luar ya. Bener tuh. Kalau masuk dari luar. Ya iyalah. Ini kondisi oversize-nya 150 ya, guys. Oke, guys, ini udah terbuka. Nah, ini apa, guys?
Kok ini seperti ini ya, teman-teman? Pistonnya copot itu. Nah, teman-teman, ini untuk tembaga sweet netral dan topnya ya. Ini apakah habis atau gimana ya, guys? Ini atasnya udah rata seperti ini ya. Kemungkinan ini habis ya, teman-teman. Habis ya. Terus juga per-pernya masih ada, aman. Nah, untuk part dalam nanti kita cek bagian stang pistonnya. Nah, teman-teman, nanti untuk bearing-bearingnya juga sama kita bakalan ganti, guys. Ini juga dikondisikan untuk bagian dalamnya udah pernah dibongkar ya, teman-teman, karena melihat dari blok mesin bagian tengahnya udah bekas lem-leman seperti ini. Terus juga untuk tadi bautnya ya ada bekas pahatan ya, teman-teman. Ya wajarlah ya, ini motor udah umuran ya, teman-teman. Jadi dalam perawatan pasti pernah juga turun mesin, entah itu pergantian stang seher ataupun pergantian bearing atau yang lainnya, guys. Nah, ini untuk stang pistonnya, guys. Coba Kang Aceh yang goplak itu coba. Nah, udah ada bunyi ya, teman-teman. Nah, udah ada bunyi ya. Nah, ini untuk bearingnya kita bakalan ganti juga stang pistonnya ya, teman-teman. Jadi untuk proyek kita hari ini pembongkaran bagian mesin atau part bagian dalam piece R 99 dual tune punya Mas Wahab dari Bekasi udah terbongkar semua ya, teman-teman. Kita udah tahu bagian dalamnya kondisinya seperti apa. Jadi seperti yang tadi teman-teman lihat ya, kondisi spoolnya masih original ya, teman-teman, masih original. Ini nggak tahu masih atau bawaan atau udah ganti. Pokoknya ini kondisinya masih original ya, teman-teman. Terus juga di bagian piston ini udah gede oversize-nya ya, teman-teman. Ini udah oversize 150. Terus juga di bagian stang piston tadi ada bunyi ya, ada bunyi udah omblak. Terus juga ini di membrannya juga ya ada udah rusak ya, teman-teman, bagian karetnya udah ada lubang-lubang gitu. Terus di bagian dinamo starter juga sama ya, teman-teman. Nih yang pertama ini bautnya udah patah satu ya, teman-teman, di sini nih bautnya udah patah satu. Terus juga kondisi gigi dinamo starternya udah habis seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, udah habis ya, teman-teman. Tuh, nah, bisa lihat ya, ini giginya, guys, gigi dinamo starternya udah habis. Nah, terus ke bagian magnet, kalau magnet aman ya, teman-teman, ini aman, masih mulus. Terus juga gigi, nah ini gigi penghubung ya, teman-teman. Ini gigi penghubung starter nih, mana tadi teh. Nah, ini ya, teman-teman, gigi penghubung starternya udah ompong ya. Tuh, teman-teman, lihat ya, ada dua yang udah ompong. Ini bisa di starter, tapi kadang-kadang ini bunyi, kadang-kadang timbul bunyi berisik ya, teman-teman. Nah, karena ini giginya ada dua, ini udah habis, guys, dan top. Nah, jadi untuk bagian mesin ya, seperti yang kita udah bicarakan sama Mas Wahab ya, teman-teman. Jadi Mas Wahab itu menginginkan mesin si Blue Ice ini kembali lagi adem ya, teman-teman, kembali adem. Terus juga untuk boring nanti bakalan ganti ya, baru jadi kita perawankan lagi ya, teman-teman, untuk boring. Terus untuk stang piston, bearing, seal complete ya, part-part yang ada di bagian mesin ya, part dalaman mesin kita bakalan ganti semua, seperti pergantian part-part restorasi kemarin ya, teman-teman. Tidak, mungkin tidak jauh beda ya, seperti itu.
Jadi untuk bagian mesin kita upgrade semuanya supaya mesinnya lebih jos, lebih mantep. Oke? Okay? Iya, lebih seger. Oke, okay, teman-teman, jadi mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sama saya juga masih belajar ya teman-teman, butuh kritikan dan saran atau juga masukan dari teman-teman semuanya. Oke, saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Bakul Gebul ya. Kang Jaja, gaskeun!